Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. So hari ni kita akan sambung lagi dengan topik new machine element, we call it as a brakes and clutch. So kita dah hari tu kita baru tengok belt, okay. So belt tu salah satu kategori machine element yang menggunakan action friction ataupun traction untuk menggerakkan sistem. Untuk case brakes and clutch pun dia adalah dia menggunakan friction juga, tapi kategori dia adalah high friction. Macam belt hari tu adalah friction yang sedikit lah, tak setinggi macam case yang kita nak tengok hari ni adalah brakes and clutch. Okay, so tapi sebelum kita teruskan untuk topik brakes and clutch ni, okay, kita nak tengok sedikit apa itu sebenarnya brakes dan juga apa itu sebenarnya clutch lah. Okay, so kalau kita tengok, saya rasa brakes ramai orang tahu, okay, sebab semua, saya rasa semua orang pernah naik at least minimum basikal lah. Sebab basikal pun kita ada brake kan, okay. So apa yang kita akan buat, so let's say kalau kita naik basikal, okay, tayar berpusing, of course mesti tayar berpusing. Okay, so let's say tiba-tiba saya nak nak brake ataupun nak slow down, okay, so apa saya boleh buat, saya akan tekan yang pedal kat atas tu, pedal kat tangan tu, lepas tu saya tekan sebabkan oleh action tu, so ada gigitan di bahagian bahagian wheel, sebab wheel berputar, so ada satu benda yang fix tu, dia akan clamp benda tu. Okay, dan dia akan menggigit di sekitar wheel tu, okay, bahagian rim tu, dan dia akan brake lah. So action tu dia akan, pertama dia akan slow down, dia bukan main terus brake je, tak boleh, kita kena slow down dulu, tekan sikit-sikit supaya dia slow down speed, dan lepas tu kita akan brake lah dan berhenti sepenuhnya. Okay, so kalau kita tengok gambar yang baru saya cerita tadi adalah merujuk kepada gambar raja yang di sebelah kanan ni. So sebelah kanan ni kita ada wheel basikal, okay, yang color merah tu juga, okay. Alright, so ini adalah brake system untuk basikal lah. So kalau kita tengok kat sini, kita ada this action ni. So yang saya lorekkan warna biru tu, yang saya bulatkan warna biru tu adalah kita punya shoe brake, okay. So dia punya kasut dia, so dan kasut tu usually buat daripada rubber. So sebab rubber ni kita boleh consider sebagai high friction punya pula untuk case ni sajalah. Tapi yang kita tengok nanti dia selalunya menggunakan material yang berbeza, kadang-kadang menggunakan besi sendiri dan juga satu friction lining tu mempunyai high friction coefficient dia. Of course sebabkan action of friction tu yang menyebabkan sistem ataupun device akan berhenti lah. So untuk case ni, untuk basikal, so kita ada wheel tadi kat sini, okay, so wheel kat situ. So bila kita tarik je pedal tu, basically wire ni akan tertarik sebenarnya, okay, this wire, okay, wire ni akan tarik. So basically action ni akan menyebabkan this shoe ni akan rapat kepada this rim, okay. So ada permukaan, okay, dan bila ada permukaan yang contact antara kedua-dua tempat, dia akan menghasilkan friction, yeah, friction akan terhasil. Dan of course disebabkan oleh itu, okay, so kinetic energy tu, so basically pusingan daripada basikal tu akan dia akan transform. Kita dah belajar dalam thermodynamic punya law, okay, adalah energy takkan apa, energi dia akan berubah-ubah daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. So daripada kinetic energy, so dia akan berubah kepada friction energy, dan friction tu akan menghasilkan heat lah. Sebab tu bila kita nak design untuk case brake dan juga clutch, kita kena consider juga material dia, dan material mesti material yang boleh tahan juga panas dan juga boleh spread rubber tu dengan cepat lah. Sebab ini adalah high friction punya device, okay, this brakes and clutch, okay. So bila ada action tu, so basically heat akan terasa dengan tinggi, okay, dan menyebabkan temperature akan rise lah. Dan temperature akan rise tu boleh kadang-kadang boleh meltkan kita punya shoes tu sendiri, okay, permukaan yang ada contact dengan rim tadi untuk case ni basikal, dan akan menyebabkan benda tu senang wear, dan juga benda tu akan haus dengan cepat lah. Dan
Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok bahagian kenderaan pun, kadang-kadang kita kena tukar dia punya shoe punya apa lah, shoe punya brake tu. So kadang-kadang dia dah tidak makan, tidak gigit dengan kuat lah, so dia bahaya lah bila gigitan shoe tu tidak bagus. Maksudnya kita ada potensi untuk kemalangan itu berlaku lebih tinggi lah. Sebab tu kadang-kadang untuk shoe ni juga, shoe brake ni, kadang-kadang kita ada juga some periodiknya maintenance lah yang kita kena buat lah. Okay, so itu idea dia. So brake, so brake ni kalau kita perasan dia punya function dia tadi adalah kita sebenarnya kita change, kita absorb from kinetic energy to heat, okay, through menggunakan means of frictions. Okay, so sebab tu dia kena ada friction coefficient yang amat tinggi, some of the property of the shoe brake dan juga contact element tu. Alright, so dia tukar daripada heat, so heat akan transfer dan akan menyebabkan di sistem akan slow down untuk case brake, slow down dan akan berhenti sepenuhnya. Okay, so itu adalah brake, function of brake. Nanti kita akan tulis definition dia balik dalam proper words. Okay, tapi kita ada lagi satu kalau kita tengok dalam topik kita ni, kita ada topik clutch juga. So topik clutch ni sebenarnya brake dengan clutch ni adalah benda yang sama. It's quite identical in term of dia punya in term of apa yang dia buat lah. Dua-dua ni adalah high friction punya device kedua-dua dia benda yang memang high friction punya device lah So sebab tu kalau kita perasan pun untuk case clutch clutch ni kalau siapa yang bawa kenderaan especially motor ataupun kereta, kita akan menghadapi clutch lah So clutch ni sebenarnya dia nak change speeds, okay, daripada satu speed ke speed yang lain. Contohnya kalau mungkin ada yang pernah bawa kereta, okay, so kereta contohnya kalau kereta gear automatic kita tak berapa nampak sangat. Let's say siapa yang pernah bawa gear manual, kalau kita perasan di bahagian gear punya pedal tu, dia ada gear 1, 2, 3 dan 4 ataupun sampai ke 5, dan kita ada gear reverse. So sebenarnya action yang tu kita akan tukar gearing system lah, di dalam transmission punya system. Contohnya let's say kalau kita start bawa kereta, kita dah turn on engine, okay, lepas tu kita akan masukkan gear, kita berarti tekan pedal clutch. So pedal clutch tu basically dia akan disengage lah, bila kita tekan saja pedal clutch, kaki kita tekan benda tu, so basically dia akan disengage, okay, so dia akan disengage benda tu daripada engagement daripada flywheel ataupun di bahagian engine side dan juga dia punya output side lah, di bahagian wheel lah, so dia akan disengage. Lepas tu apa yang kita akan buat, kita akan tukar gear, kalau perasan kita akan tukar gear, masuk gear 1, waktu kita akan release balik gear pedal tu. So bila dah masuk gear 1, dia akan balik, bila kita tarik saja pedal tu, dia akan engage balik antara kedua-dua engagement antara flywheel dan juga output shaft lah, so engagement tu macam tu. Dan lepas tu kita ada dah gain satu speed, okay, so basically lepas tu kita akan apa, kita akan tekan balik pedal clutch, okay, untuk releasekan balik engagement tu, dan kita akan masuk gear ke nombor 2. So lepas tu kita akan release balik pedal clutch untuk bagi dia engage, so kita akan dapat balik speed 2, okay, dan seterusnya 3, 4 dan 5 seterusnya. So apa yang berlaku sebenarnya kat sini, so clutch ni sebenarnya dia sebenarnya adalah function dia adalah untuk apalah, transmit power sebenarnya, kalau kita perasan kat sini, action yang kita buat tu, okay, sebenarnya action dia pertama adalah sebab motor ni ataupun internal combustion engine di bahagian kereta dia ada some speed, berdasarkan kita tekan pedal minyak dia ada speed tu, so speed tu berbeza dengan speed yang di bahagian output, okay, di bahagian wheel lah, of course dia akan tayar pusingan tayar tu sendiri. So macam mana kita nak dapatkan benda tu, so kita menggunakan clutch punya system lah, so clutch punya system adalah kita nak try untuk transmit daripada power di bahagian motor ataupun kita punya engine kepada kita punya kepada kita punya wheel. So sebab tu clutch ni adalah satu benda untuk means untuk kita transmit power, okay. So cara dia adalah dengan connect and disconnected lah, so kita gigit dengan tak gigit, action of clutch tu sendiri, okay.
Alright, so kalau kita tengok gambar raja ni adalah salah satu automotive punya application. Okay, so ini adalah clutch, okay, clutch system di dalam kenderaan anda. Okay, so yang release lever tu adalah bila kita tekan tu lah, clutch pedal, yang bahagian kaki sebelah kiri tu, kalau manual. Okay, so action of tekan benda tu, dia akan sama ada release ataupun dia akan engagement lah, antara kedua-dua clutch, clutch di bahagian tu, clutch disc clutch di antara flywheel dan juga disc clutch di antara wheel tu sendiri. Okay, sebab tu kalau kita define clutch tu, so clutch tu adalah untuk transmit power between two shaft, shaft tu antara input shaft di bahagian motor dan di output shaft di bahagian wheel tu sendiri lah, so dengan kita buat secara connect and disconnected. Okay, so let's say kita define dalam bentuk penulisan sedikit apa yang kita telah discuss tentang tadi, beza antara brakes dan juga clutch. Okay, so brakes, okay, tadi, so let's say kita tulis sikit brakes. So brakes, so apa maksud brake tadi? So brake ni adalah to basically to absorb, okay, to absorb kinetic energy. So kinetic energy tu yang kamu boleh bayangkan benda tu adalah wheel yang berputar tadi tu lah, that kinetic energy of moving bodies. Okay, moving body tu tayar tu lah, yang berpusing tadi, tayar, rim dan sebagainya, and does control the speed. Okay, so usually kita akan try slow down dulu, and dan selepas tu kita akan and brake and stop completely. So kita boleh tulis juga and stop completely. Okay, completely. Okay, so itu adalah function of brake lah. So dia menggunakan action of apa lah, action of friction untuk menjadikan benda ni berhenti. So friction tu akan menghasilkan heat lah, ke heat energy. Alright, okay, so itu brakes dan kita ada clutch tadi. So kita nak define juga clutch, apa definition yang clutch tadi. So clutch tu adalah to transmit power sebenarnya. Okay, to transmit power, okay, between two shaft. Okay, okay, so shaft kita ada dua tadi, satu shaft di bahagian flywheel ataupun di bahagian input, dan juga kita ada shaft juga di bahagian wheel. Okay, shaft. Okay, okay, so dia, tapi dia mesti ada that must be often. So maksudnya dia mesti ada effect of disconnect and connected lah, must be often connected and disconnected. Okay, so bayangkan satu speed. Okay, so satu speed, let's say speed wheel, let's say ni saya punya output saya, so ni saya punya input, so ni laju, yang ni kurang laju. So bila ada, bila dia engage saja, so dia ada friction punya tu lah, so mesti ada friction. Bila ada contact area, mesti ada friction, sebabkan dia nak ikut kelajuan this flywheel tu. Okay, so sebab tu ada act of friction tu lah. So bila ada friction, of course akan generate heat juga lah, sebab tu kedua-dua ni akan generate heat yang sangat tinggi, So sebab tu bila nak design untuk case brake dengan clutch, so material dia kena special sedikit. So material tu bukan saja dia boleh ada high friction coefficient F, okay, friction coefficient yang tinggi, tapi dia mesti juga ada dia mesti ada juga tahan haba. Okay, so dia kena kurang wear, so dia kena pastikan material tu dia wear, of course dia akan wear, tapi kita kena cari material yang boleh tahan wear lah, sebab wearing adalah salah satu jenis failure yang akan berlaku di antara brakes dan juga clutch lah. Okay, so itu benda yang pertama yang kena tahu dulu, apa perbezaan antara brakes dan juga clutch yang kita akan study. Okay, alright, so kedua-dua brakes dan clutch ni, okay, so dia punya performance ni adalah berdasarkan beberapa perkara. Okay, pertama adalah disebabkan oleh actuating force, kedua adalah torque yang kita nak transmit. Okay, ketiga adalah energy absorption. Okay, how it can absorb the energy from kinetic energy, and then of course sebabkan dia akan release heat, so heat tu akan menyebabkan temperature akan rise lah, So
So apa yang saya nak katakan kat sini, kalau kita tengok balik contoh basikal kita, so performan dia adalah berdasarkan yang tadi kita cerita. Pertama adalah actuating force, actuating force tu adalah benda yang kita tarik, so kita pegang pedal kat handle tu. Okay, so bila kita tarik tu, wire ni akan tertarik lah. So wire ni dalam kalau kita tengok kat sini, so wire ni dalam tension lah. So this wire dalam tension lah. So lagi tinggi tension, basically lagi kuat dia menggigit lah. So lagi, sebab tu performance of this brakes and clutch depend dengan this actuating force. So tension yang kita tarik tadi tu lah, kita panggil sebagai actuating force. Okay, so lagi kuat kita tarik, basically lagi tinggi dia punya torque capacity untuk brake that clutch lah. So itu yang pertama. So kedua, bila kita tarik tu, so basically akan ada torque yang akan against that movement lah. Contohnya bila dia pusing arah macam ni, so mesti ada torque yang akan against balik lah, that direction, oppose that direction. Dan itu sebab, yang itu kita panggil sebagai torque lah. So let's say kalau basikal ni bergerak macam ni, so disebabkan oleh action brake tu akan menghasilkan satu torque yang against. Okay, kita panggil sebagai torque capacity lah. So torque capacity pun adalah salah satu benda yang kita consider bila kita nak design brake dan juga clutch. Okay, alright. So yang seterusnya adalah the energy absorption. So bila ada this kinetic energy, pusingan ni, okay, sebab dia pusing dengan satu, let's say omega, okay, ataupun RPM, pusing dengan satu kelajuan. So basically this device ataupun pada shoe brake ni, okay, dia akan break dia tu, dan dia akan menyebabkan energy akan absorb. So material tu sebenarnya akan absorb, material pada shoe dan juga material pada rim tu, dia akan absorb that energy, kinetic energy tu. So bila dah absorb, so mesti dia kena convert lah daripada kinetic energy kepada something yang kita panggil sebagai heat energy. Sebab tu rim ni akan panas bila kita break. Rim tu akan panas sebab dia absorb kinetic energy ke dalam that materials. So bila dia panas, basically akan ada temperature rising lah. So let's say initially sebelum kita break, mungkin panas dia adalah panas ataupun suhu pada rim tu adalah 25 degree C, okay, suhu bilik. So lepas kita break, so dia akan ada peningkatan suhu, okay, mungkin jadi 30 degree C. Okay, sebab tu material untuk brakes dan juga clutch mesti pastikan benda tu, kena pastikan benda tu dia kena apa lah, dia kena tahan panas juga ataupun kita boleh panggil istilah dia sebagai tahan wear ataupun creep lah juga, of course. Alright, so itu factor dia. Okay, so factor tadi kalau saya boleh tulis, so performance, okay, of, okay, performance of brakes and clutch. Okay, so depend on, pertama adalah apa tadi kita baru discuss tadi, pertama adalah dia punya actuating force, so the actuating force, okay, ataupun kita boleh simbol sebagai F sub A, actuating force, okay, yang action yang kita tekan kat pedal tadi. Okay, yang kedua adalah bila ada actuating force tu, usually akan ada torque and torque transmitted. Okay, so torque transmitter tu adalah torque yang berlawanan untuk pastikan kita punya badan yang bergerak tu ataupun sistem yang kita nak kena clutch ataupun nak apa, nak berhentikan tu, kena pastikan torque dia reach lah. Kalau tidak, benda tu akan slow down saja, tidak akan berhenti secara langsung untuk case brake lah. So torque transmitter pun salah satu parameter yang kita nak tengok dalam study brakes dan juga clutch. So yang ketiga juga kita nak tengok in term of energy absorption. Okay, yang ni sebab daripada so dalam brake kita perasan, so dia akan convert daripada kinetic energy kepada this heat energy. Okay, dan of course bila convert tu akan menghasilkan bila kita absorb saja energy, so dia akan menghasilkan temperature will be rise lah. So dalam study kita tak tengok lah kita tak tengok perkara 3 dan 4 tu, energy absorption dan juga temperature rise, sebab itu lebih kepada thermodynamic punya property. So ni adalah thermodynamic.
sebab kita ni kita hanya nak consider tu saja. Kita nak cuma consider mechanics punya side. So sebab tu perkara 1 dan 2 ni kita akan study banyak nanti di dalam topik brakes and clutch lah, the actuating force dan juga torque transmitted lah. Okay. Dan of course transmitted torque ni sebenarnya depend dengan beberapa perkara juga. Perkara nombor 2 ni sebenarnya dia depend dengan ada property juga. Okay. So macam mana torque tu boleh terhasil . So macam mana apa variable yang berkaitan untuk torque ni untuk pastikan torque ni adalah efficient dan juga dia kurang efficient. So ini antara 3 variable yang paling common untuk case transmitted torque ni. So perkara nombor 2 tadi. Okay. Sebab transmitted torque ni penting, sebab kalau tiada transmitted torque ni maksudnya kita punya device disc brake dengan clutch ni tidak berfungsi dengan baik lah. Sebab bila kita hasilkan brake mesti ada some torque yang dihasilkan untuk against that movement lah. Sama juga dengan clutch, sebabkan oleh action yang kita tekan pedal dengan pedal clutch tu, dan bila dia ada engage dan disengagement tu, dia akan menghasilkan juga torque lah. So bila ada torque pada input, barulah output tu akan bergerak lah berdasarkan kelajuan yang kita mahu, berdasarkan kelajuan speed of input lah. Okay, sebab tu study of transmitted torque untuk case kita ni memang sangat penting lah. Dan dia basically ada beberapa faktor yang melibatkan performance of transmitted torque ni. Yang pertama adalah of course macam tadi adalah actuating force tu sendiri sebenarnya. Okay, so lagi tinggi kita bagi actuating force, basically lagi tinggi dia punya transmitted torque. Okay, alright. Yang kedua adalah dia punya material property sendiri. Okay, contohnya friction coefficient. Okay, so friction coefficient yang rendah basically akan menghasilkan kurang torque lah. So friction coefficient yang higher, friction coefficient akan menghasilkan higher transmitted torque lah. Okay, kalau saya nak buat kerja yang sama, basically friction coefficient yang rendah, saya perlu menghasilkan actuating force yang lebih besar. Membanding dengan friction coefficient yang tinggi, saya perlu menghasilkan FA yang lebih sedikit lah. Okay, sebab tu actuating force dengan friction coefficient ada kaitan antara satu sama lain untuk menghasilkan torque yang sesuai untuk application kita. Then of course yang ketiga juga kita akan tengok geometry of the device itself sebenarnya. Geometry of the, so yang ni kita akan tengok nanti ketiga-tiga ni especially yang geometry of the device sebabkan berdasarkan setup kan juga kadang-kadang kedudukan geometri tu akan menghasilkan brake yang bagus, tapi kadang-kadang kedudukan device tu macam mana kita setup benda tu akan menghasilkan friction yang kurang bagus ataupun torque yang kurang. Okay, so tiga benda ni resultant dia akan merizatkan transmitted torque ni lah. Sama ada dia tinggi ataupun rendah. So tiga faktor variable ni akan menghasilkan transmitted torque sama ada tinggi ataupun rendah. Okay, saya ulang dua kali tu Okay. Sebab tu kita akan tengok nanti faktor 1, 2 dan 3 ni. Okay, dan juga resultant dia torque nanti di dalam setiap brakes dan clutch yang kita akan study lah. Okay. Alright, so cuma dalam syllabus kita sebenarnya ada beberapa jenis brake juga dengan clutch, tapi kita akan limitkan kita pun sendiri kepada beberapa perkara saja. Contohnya untuk kes ni, so kita akan tengok dua jenis brake. Okay, so kalau saya boleh tuliskan, kita akan tengok dua jenis brake. Okay, so ni adalah kita punya pecahan besar dia, dan clutch pun kita akan tengok dua jenis clutch juga. Okay, so brakes pertama yang kita akan tengok adalah shoe brake. So ni adalah the simplest brake. Yang ni konsep dia mudah nak faham, nanti kita akan tengok nanti dalam kelas shoe brake nanti. So brake yang kedua yang kita akan tengok adalah yang kita panggil sebagai band brake. Okay, so band brake pun is a very simple device juga yang most of the time this kedua-dua ni, shoe brake dan band brake ni selalu digunakan di dalam industri lah memang selalu guna especially dekat mesin-mesin yang di dalam workshop memang selalu ada lah Alright, so clutch kita akan tengok dua jenis clutch juga kita akan tengok disc clutch
Okay, dan kita akan tengok juga yang kedua adalah con clutch. Okay, so describe bentuk this. Okay, con clutch bentuk con lah. So so ini kategori brakes dengan clutch yang kita akan study di dalam study kita. Okay, so dan of course setiap pecahan-pecahan tadi tu pecah lagi dua. Okay, so sebab tu topik ni sedikit banyak lah, eh. So shoe brake ni kita akan pecah kepada dua lagi. Contohnya untuk kes ni kita akan ada short shoe. Okay, short shoe brake. Okay, dan kita ada long shoe. Okay, brake. So nanti kita akan explain in detail di bawah topik shoe brake nanti, apa perbezaan antara short shoe dan long shoe. Okay, dan band brake kita ada jenis yang biasa, band brake normal band brake, dan kita ada lagi satu adalah yang kita panggil sebagai differential band brake. Okay, so banyak sikit study ni. Okay, dan disc clutch basically disc clutch dia tak ada jenis, eh, tapi kita tengok dua jenis teori sebenarnya. Eh, satu adalah uniform pressure punya teori. Okay, okay, uniform pressure. Okay, punya teori untuk disc clutch. Dan juga kita akan tengok lagi satu teori adalah uniform wear. Okay, sama juga dengan con clutch juga kita akan tengok dua jenis teori juga. Yang pertama adalah uniform pressure, dan juga kita akan tengok uniform wear. Okay, dan setiap masing-masing ni, okay, brakes dan juga clutch, okay, dan setiap masing-masing ni, short shoe, long shoe, band brake, differential band brake, uniform pressure, disc clutch, and uniform wear, disc clutch, uniform pressure, con clutch, dan juga uniform wear, con clutch. Masing-masing ni kita akan tengok dua benda. Pertama, kita akan tengok this transmitted torque, okay, dan juga kita akan tengok juga actuating force. Okay, so masing-masing ni kita akan tengok dua-dua benda tu, and that actuating force dan juga transmitted torque. Okay, so sebab FA tadi effect dia adalah dan of course FA ni sebenarnya dia ada effect of geometry lah, di sini selalunya, dan juga torque ni pun ada juga some effects of geometry. Okay, lepas tu dalam equation kita akan ada some sizing untuk FA dan juga T lah, ada kadang-kadang panjang dia dan sebagainya, untuk case brake dan juga clutch. Okay, so itu saja untuk case introduction. Untuk case brake and clutch sangat panjang sedikit, sebabkan kita punya topik ni terlampau meluas sangat. Okay, dan banyak yang perlu kita study. Okay, so memang topik ni memang panjang, tapi dia punya and at the end of the day, benda yang kita nak tengok ada dua perkara saja. Pertama adalah actuating force tadi, berapa banyak nak kita kena apply, dan yang kedua adalah torque yang kita yang require untuk pastikan di sistem ni brakes ataupun di sistem ni engage dengan baik untuk clutch system. Okay, so setakat itu saja untuk case intro of brakes and clutch. Kita jumpa lagi dengan next class nanti, dengan brake yang pertama adalah shoe brake. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.